Bagi warga Tasikmalaya pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner bakso yang satu ini. Namanya Bakso Dengkul Mang Nana yang cukup legendaris di Tasikmalaya. Bakso yang terkenal dengan tetelan dengkul sapi ini hadir di Tasikmalaya sejak tahun 2009. Dalam sehari, Bakso Dengkul Mang Anan laku terjual hingga ratusan porsi. Bakso adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia, khususnya bagi warga Tasikmalaya. Salah satu bakso yang cukup terkenal di Tasikmalaya yakni Bakso Dengkul Mang Nana. Rasanya yang khas membuat para penikmatnya ketagihan, apalagi disajikan dengan tetelan kulit dengkulnya yang melimpah. Bagi Anda yang mager untuk keluar, bisa langsung pesan melalui aplikasi yang dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 saja. Tak heran jika setiap harinya Bakso Mang Nana selalu dipenuhi oleh pembeli. Dalam sehari, Bakso Mang Nana mampu menjual 100 porsi lebih. Menu bakso paling best seller yaitu bakso besar dengkul. Pertama yang jualnya Pak Nana. Pertama dengkul ya pakai ciri khasnya kan. Dari tahun berapa? Kalau di sini baru 2 tahun tempat sini, kalau jualan udah lama. Yang lebih sering di apa belinya itu biasa agar tidak ditinggalkan pelanggan, Bakso Dengkul Mang Nana selalu mempertahankan cita rasa yang sudah menjadi ciri khas sejak dulu. Tak hanya itu, Bakso Dengkul Mang Nana pernah dikunjungi oleh artis Teh Santi dalam program Review Kuliner Televisi Nasional. Tim Agang Radar TV melaporkan.